ada sebuah hal yang saya beri nama formula K. Kalau ada si formula K ini, sedekah kita efeknya lebih gampang banget kerasa. Percintaan kita lebih aman deh. Dan bahkan rezeki kita bisa berlipat ganda. Apa sih K dan bagaimana cara kita menggunakan filosofi K ini? Kita bahas, ini ilmiah loh. Teman, teman apa kabar ada saya kembali Aryan Surya sahabat baik kamu dari pagar kehidupan di podcast pagi Betul banget. Formula K ini adalah sebuah formula yang saya baru aja menemukan. Dan ternyata setelah saya telusuri, ini dia biang kerok dari keberhasilan hidup saya dalam hal yang alhamdulillah hampir saya inginkan seizin Tuhan. Nah sekarang... Gak enak rasanya kalau saya memendam ilmu emas ini sendirian aja. Izinkan saya sebagai sahabat kamu ya, untuk menginspirasi seperti biasanya, dengan membagikan kepada kamu, apa sih filosofi K ini, dan bagaimana cara kita mempraktekannya. Oke, sekarang langsung aja. Tanpa basa-basi, kita langsung bahas apa itu filosofika. Dan kenapa si filosofika ini bisa berfungsi dengan baik bagi hidup kamu kalau mau mempraktekannya. Langsung kita bahas. Saya kasih tahu. Filosofika itu adalah sebuah filosofi dari sebuah hal yang mana hal itu diawali dengan huruf K. Kamu tahu nggak Hal apapun yang kita lakukan, percintaan, karir, sedekah, kalau diawali melakukannya menggunakan hal ini, seizin Tuhan akan berhasil dengan baik. Kamu tahu, hal apa itu yang diawali dengan huruf K? Betul, hal itu adalah konsistensi. Sebentar, sebentar. Tenang aja, saya nggak akan memberikan kamu ceramah yang mungkin udah paling sering kamu dengar di mana-mana sampai kamu bosen. Tenang ya. Pagar kehidupan tidak akan memberikan kamu ceramah, tapi kamu adalah sahabat saya. Izinkan saya merangkul kamu dari jauh dengan memberikan sebuah solusi yang ilmiah. Bagaimana caranya kita bisa konsisten dengan cara yang benar? Betul, karena faktanya teman-teman, maaf ya Banyak orang yang memberikan cara untuk menjadi konsisten Tapi maaf banget nih, berdasarkan apa yang saya lakukan loh ya Berdasarkan praktek nyata Nggak semuanya benar loh memberikan tips untuk menjadi konsisten Nah sekarang kita bahas secara pelan-pelan, ilmiah Gimana kamu bisa memperbaiki hubungan asmara kamu, rezeki kamu Bahkan sedekahnya bisa jadi lebih dahsyat efeknya secara langsung Menggunakan filosofi K ini, menggunakan konsistensi gini kita bahas, teman-teman. Konsisten itu adalah biang kerok masalah hidup kamu. Saya ulangi, konsisten itu adalah biang kerok masalah hidup kamu. Sekarang saya mau tanya, jawab dalam hati: kamu setuju nggak kalau yang namanya hubungan asmara itu harus sama-sama konsisten mengatakan "I love you", setuju atau tidak? Kamu setuju nggak kalau yang namanya pekerjaan apapun itu nggak akan pernah bisa berhasil loh kalau kita nggak konsisten melakukannya. Misal nih saya di pagar kehidupan. Kalau dulu waktu subscriber saya masih dikit masih 100 atau seribu, saya nggak bikin video terus, nggak bikin video yang bagus terus. Kita kita kira-kira bisa nggak sampai satu juta seperti sekarang? Bisa atau tidak? Gak bisa. Sama seperti kamu nih. Kamu sekarang lagi sibuk apa? Apa yang kamu kerjakan? Nah sekarang saya mau tanya, bisa nggak kira-kira kamu sampai titik ini nih di pekerjaan apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, kalau kamu nggak konsisten, bisakah kamu mencapai titik ini? Tidak bisa. Nah pertanyaannya, kenapa kita untuk konsisten itu susah banget mas? Saya tuh pengen jadi ahli sedekah, tapi sedekah saya nggak bisa konsisten mas. Saya itu pengen jadi orang sukses, saya tahu sukses itu butuh konsistensi mas, tapi kok susah jadi orang konsisten mas? Saya tahu hubungan asmara itu harus dipupuk, Mas. Kita harus konsisten memberikan perhatian, Mas. Harus konsisten mengatakan I love you, betul, saya setuju. Tapi kok susah ya, Mas? Kenapa? Jawabannya karena kamu nggak tahu gimana cara jadi konsisten. Kamu tahu nggak cara jadi konsisten gimana? Nah, ini dengerin, nih. ini menarik. Simple, tapi benar. Dengerin. Cara menjadi konsisten itu cukup ingat satu kalimat emas ini. Apa itu, Mas? Bahasa gaulnya, lu akan bisa konsisten kalau diri lu melakukan sesuatu yang benar-benar lu banget. Bahasa gaulnya adalah seperti itu. Atau bahasa umumnya, diri kita akan otomatis jadi konsisten, teman-teman. Kalau kita fokus melakukan sesuatu hal yang kita banget. Betul apa enggak? Renungkan. Saya ulangi pakai bahasa gaul ya. Saya anggap kamu ini teman seumuran berapapun usia kamu. Bahasa gaulnya, kita nih, elu, elu bakal tetap bisa melakukan hal apapun secara konsisten kalau diri lu melakukan apapun yang benar-benar elu banget. Kita tetap bisa menjadi konsisten kalau kita melakukan hal apapun, teman-teman, yang benar-benar kita banget. Kenapa kita bisa susah konsisten dalam hubungan asmara kita? Kalau kita susah mengatakan I love you sama pasangan kita ya belakangan ini, pertanyaannya, apakah pasanganmu itu membuat kamu jadi dirimu sendiri? Ups, jelep, aduh, iya ya mas, kok bener ya? Kok saya susah ya mas, ketika saya berkarir, berkarya gitu mas, untuk konsisten misalnya bikin konten, atau konsisten misalnya saya mengerjakan ini, bikin itu, kok susah ya mas? Pertanyaannya, apakah karir itu membuat kamu jadi dirimu sendiri? Jelep, sama seperti pergaulan, kok saya, kalau kumpul sama teman-teman saya yang itu, tuh susah banget, Mas. Kenapa ya, saya tahu saya harus membangun hubungan yang konsisten sama mereka karena mereka rekan bisnis saya, Mas. Gitu ya, tapi kok saya susah yang ngobrol sama mereka? Pertanyaannya, apakah mereka bisa membuat dirimu menjadi dirimu sendiri? Silap. Apapun yang membuat kita tidak bisa konsisten, itu sebabnya karena hal itu tidak bisa membuat kita menjadi kita banget. Bahasa gaulnya saya ulangi lagi, apapun hal yang membuat lu tidak bisa konsisten, itu karena hal itu tidak bisa membuat diri kita, diri lu menjadi lu banget. Benar apa benar? Itulah yang terjadi pada saya, teman-teman. Kenapa saya bisa konsisten dari dulu bikin video pagar kehidupan? Karena pagar kehidupan ya saya banget. Kalau kamu berpikir bahwa kamu yang paling butuh pagar kehidupan, bukan yang paling butuh itu saya. Karena di pagar kehidupan ini, saya bisa berekspresi seperti ini. Inilah saya jadi sebanyak apapun duit saya, pagar kehidupan. Kalau Tuhan mengizinkan, tetap ada, tetap ada. Apakah kamu pikir dari dulu saya nggak pengen berhenti? Karena waktu subscriber masih seribu hatersnya, Masya Allah, banyaknya. Pengen berhenti, tapi kenapa saya coba lagi? Karena di saat itu, saya berpikir ada yang kurang nih. Apa mas? Kok saya rasanya nggak bisa jadi saya? Akhirnya saya bikin lagi konten. Mau ada haters, mau ada orang aneh, bikin terus. Jadinya konsisten deh. Nah, udah mulai senyum-senyum, udah mulai ngangguk-ngangguk, berarti kamu paham apa yang saya katakan bahwa ini relate ya, dan benar-benar ilmiah. Betul nggak? Nah, sekarang gini-gini, ini menarik nih. Pertanyaan berikutnya kan gini, Mas, maaf nih ya. Saya setuju nih dengan apa yang Mas Aryan bilang, setuju banget malah. Tapi Mas, masalahnya di sini loh. Saya ini kan udah terlanjur Mas. Udah terlanjur sama pasangan saya yang ini. Saya nggak mungkin dong, pisah dari dia. Saya kan bukan manusia jahat, nggak segampang itu atau mungkin masalah karir saya kan udah terlanjur mas di karir ini mas nggak mungkin saya tiba-tiba pergi gitu saya tiba-tiba keluar mutusin kontrak kan nggak mungkin mas atau sama temen kamu udah lama bergaul dengan mereka gitu kan nggak mungkin lah tiba-tiba mutusin silaturahim gitu silaturahmi kan dosa mas apalagi mereka nggak salah apa apa sama saya cuma nggak satu frekuensi aja terus saya harus ngapain mas nah ini 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 menarik nih, bener nggak? Ini sebuah permasalahan yang muncul ketika kamu mendengarkan atau menonton video ini dari tadi. Bagaimana kalau saya sudah terlanjur? Terlanjur. Itu kan? Jawabannya sederhana. Tolong disimak. Gini. Terlanjurnya kamu itu ibarat kata, dengerin ya, sebuah baju yang kena noda. Bayangin baju kamu sekarang, ayo baju yang kamu pakai lihat deh. Nah, baju kamu nih, kira-kira kalau kena noda, nodanya tuh noda kopi. Waduh, noda kopi tahu kan yang tebel gitu, warnanya coklat gitu. Susah hilang nggak? Susah. Tapi bisa hilang nggak? Bisa hilang nggak? Coba saya tanya. Belum tentu. Kata siapa semua noda pakaian bisa hilang? Ada yang bisa hilang, tapi ada juga yang nggak masih ada bekasnya, betul nggak? Nah, bukannya itu sama kayak kamu sekarang. Diri kamu udah terlanjur nih, iya kan, sama pasangan yang ini, udah terlanjur sama pergaulan yang itu, udah terlanjur sama karir yang ini, betul. Tapi, kan masih bisa ya diusahakan untuk menjadi lebih baik, bener gak sih? Iya kan? Sama seperti noda di baju tadi, kan walaupun susah hilang tapi masih bisa diusahakan sebisa mungkin sampai paling tidak, nodanya tuh tidak setebal sebelumnya gitu loh. Itu loh maksud saya. Video ini tidak menyuruh kamu untuk meninggalkan orang, tidak. Video ini menyuruh kamu untuk ayo perbaiki bersama. Saya ulangi. Saya di video ini sebagai sahabat kamu menyuruh kamu untuk perbaiki yuk sesuatu yang salah dalam hidup kamu. Sesuatu yang salah dalam hidup kamu tuh masalahnya cuma satu kok rata-rata. Apa? Gak konsisten diri kamu nggak konsisten, kenapa bisa nggak konsisten? Karena di situ kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri kan. Nah sekarang coba ayo pelan-pelan. Kalau masalah pasangan dulu nih, coba deh. Sekarang kamu tanya sama pasangan kamu, kamu ngobrol sama dia. Suruh pasangan kamu kalau bisa tonton video ini juga. Di bagian ini kamu katakan kepada dia tuh sayang. Bener perkataan si Mas Aryan ini. Say, aku tuh kalau sama kamu belakangan ini kok, kenapa ya susah jadi diri aku sendiri? Aku sayang kamu loh, tapi aku susah jadi diri aku sendiri. Ngomong gitu sama pasangan kamu sambil tonton video ini. Bareng dia, tonton lagi. Dari situ mungkin kalian akan bertengkar, tapi di balik pertengkaran kalian, kalian tahu bahwa itu loh yang harus diperbaiki. Jangan larang pasanganmu. Jangan membuat pasanganmu jadi orang lain. Ketika pasanganmu jadi orang lain karena kamu terlalu banyak ngatur atau melarang, di saat itulah konsistensi dia dalam memberikan cinta kepadamu akan berkurang. Fakta atau fakta, perbaiki itu. Nah, bagaimana dengan karir, Mas? Saya sudah lama di pekerjaan ini, sama sekarang. Coba kamu renungkan, tonton video ini berulang kali. Tonton video ini berulang kali, saya bilang. Kemudian, kamu renungkan, apakah kamu merasa karir kamu berhenti di sini? Apakah kamu merasa bahwa inilah satu-satunya ladang rezeki yang Tuhan kasih buat kamu? Kamu sadar nggak sih bahwa bumi yang diberikan Tuhan itu luas? Kamu sadar nggak pertolongan Tuhan itu selalu besar loh? Termasuk lewat video saya ini. Ayo dong, jangan kecilkan Tuhanmu. Kalau memang di pekerjaan ini kamu tuh betul-betul tidak bisa banget jadi dirimu sendiri, ya mau nggak mau harus pindah atau ganti. Tapi kalau di pekerjaanmu, kamu sebenarnya bisa jadi diri kamu sendiri pelan-pelan. Ayo. Jadi diri kamu sendiri pelan-pelan di pekerjaan ini. Lihat deh, ketika kamu jadi dirimu sendiri di pekerjaan ini, banyak nggak orang-orang yang mencaci maki kamu? Kalau banyak, lebih banyak yang mencaci maki, berhenti cari kerjaan lain. Karena diri kamu nggak berhak, nggak berhak untuk diinjek-injek hanya karena kamu menjadi dirimu sendiri. Jelas? Nah, bagaimana dengan pergaulan? Sama. Lihat pergaulan kamu. Ketika kamu jadi diri kamu sendiri di pergaulan tadi, kamu bisa nggak? Kalau masih bisa, pertahanin. Ingat, saya bilang, saya tidak menyuruh kamu untuk pindah dari dia, dari mereka, tapi lihat kondisinya, sikonnya, konteksnya. Kalau diri kamu di situ masih bisa dihargai sedikit demi sedikit ketika jadi dirimu sendiri, stay, tetap. Tapi kalau tidak bisa dihargai sama sekali, ya mau nggak mau. Buka lembaran baru dengan pergaulan baru. Jangan berharap kita bisa sukses dalam hal apapun kalau kita tidak konsisten. Jangan berharap kita bisa konsisten kalau di situ kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, betul? Dan ini cara yang ilmiah, cara yang masuk akal, yang tidak pernah dikatakan orang lain kepada kamu. Ini video emas banget. Sekali lagi, tonton berulang kali, berikan jempol ke atas, dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu, terutama tuh orang-orang di grup yang biasanya punya masalah sama seperti kamu. Tidak bisa konsisten. Filosofika ini loh teman-teman, konsistensi ini yang merubah hidup saya bagaikan bumi dan langit pagar kehidupan itu bisa sebesar sekarang karena filosofika ini kisah percintaan saya bisa sebaik sekarang karena filosofika ini apapun yang kamu sampingkan atau lakukan menggunakan filosofika ini seizin Tuhan insya Allah efeknya akan berlipat ganda diuji coba dulu silakan saya doakan apa yang saya berikan ini ada kebahagiaan untuk kamu ya seizin Tuhan itu pasti terjadi amin praktekan deh Oke, okay. masih ada saya, Aryan Surya. Sahabat baik, kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye bye.